Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatinya menyadari bahwasanya yang di kiri kanannya ini adalah pahala-pahala yang Allah kirim untuk kita. Pahala. Suami adalah lahan pahala. Istri adalah lahan pahala. Bagaimana tidak seorang suami, seorang laki-laki kalau dia mencari uang, kemudian didermakan, diberikan kepada istrinya, itu mendapatkan pahala. Bahkan di saat bekerja pun seperti orang jihad di jalan Allah. Seorang istri yang capek di rumah menyiapkan urusan rumah tangga, urusan keluarga, mendapatkan pahala. Urusan dengan anak, pahala. Bertetangga baik adalah pahala kalau kita faham. Maka hendaknya sisi ini harus kita sadari. Kemudian di sisi lain misalnya, kita merenung kalau ada larangan dari Allah kepada kita misalnya,
Dilarang kita mencuri. Dilarang kita mencaci. Dilarang kita memukul orang, coba. Itu sebetulnya kalau kita pahami keindahan untuk kita. Misalnya, kamu dilarang mencuri. Kamu kan satu orang. Kamu dilarang mencuri, tapi sesungguhnya dibalik kamu dilarang mencuri, yang dilarang kamu satu, seolah-olah begitu. Tapi sesungguhnya setelah kamu tidak mencuri, di sana ribuan orang pun dilarang mencuri milikmu. Kan enak. Hasilnya, kamu dilarang mencuri, tapi sesungguhnya orang di kiri kanan kita juga dilarang mencuri milik kita. Hidup kita tentram, hidup kita enak. Begitu kita boleh caci maki, enggak boleh saling olok dan seterusnya. Nah, ini yang harus kita pahami dalam hidup kita. Nah, kalau hati ini sudah benar dengan sesama manusia, ini kepada siapa saja. Baik itu bukan baik, baik sesaat, bukan baik. Kadang ada orang baik dengan, ada orang baik dengan istri. Oh, sama istrinya baik, luar biasa. Tapi sama ibunya tidak baik. Ada orang baik dengan ibunya, dengan istri tidak baik, dengan suami tidak baik. Baik kepada sesama manusia. Untuk malam ini, kita akan mencoba memahami, menyelami, mendalami urusan kita dengan salah satu manusia yang ada di dunia ini. Bagaimana urusan kita dengan mereka? Kalau kita dengan orang yang dengan ini orang tidak baik, maka ketahuilah dengan yang lainnya pun tidak akan baik. Kita sebuah contoh saja hari ini, kita akan memahami urusan kita dengan ibunda kita dan ayahanda kita, contoh. Apakah kita sudah baik dengan bapak ibu kita? Sejauh mana kebaikan kita dengan mereka? Mereka bukan sekedar manusia biasa, akan tapi mereka adalah orang yang ibunda melahirkan kita, ayahanda yang telah merawat kita, membesarkan kita. Maka di sana ada pembahasan, wahai para ibu, para bapak, dan adik-adikku semuanya, anak-anakku. Ada pembahasan kebaikanmu kepada Allah itu harus ada disambung dengan kebaikan dengan sesama manusia. Ibunda dan ayahanda. Kita malam ini mau menjalin hubungan baik dengan kita sendiri. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Merupakan ketentuan Allah agar engkau tidak menyembah kecuali Allah. Ibadah paling tinggi beribadah kepada Allah, nyembah Allah. Kemudian turun setelah itu, Pak. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Kepada orang tua harus berbuat baik. Maka kami jelaskan, wahai anak-anak. Anak, kita ini anak. Wahai anak, seorang anak tidak akan beruntung. Seorang anak tidak akan beruntung. Dan tidak akan beruntung. Dan tidak akan beruntung. Dan akan sengsara hidupnya. Dan tidak akan bisa menolongnya. Jika mereka menjalani hidup dengan durhaka kepada orang tua. Harga mati. Seorang anak yang menjalani hidup dengan durhaka kepada orang tua tidak akan bahagia dan hanya akan sengsara. Dan tidak akan ada bisa yang bisa menolongnya. Maka mari tengok urusan kita masing-masing. Bagaimana urusan kita dengan orang tua kita. Ayah, ayah, anak, semuanya. Jangan sampai na'udzubillah hidup kita sengsara dunia, sengsara di akhirat. Kalau ada orang yang katanya, mungkin ada orang berkata, ah, aku sama ibuku jelek, enggak baik, tapi aku masih selamat, aku masih bisa sukses. Tidak, kau akan hancur dalam waktu dekat. Enggak, bertahun-tahun tetap saja sukses, bisnis saya sukses, oh tunggu. Allah akan kirim anak yang lebih jahat dari kamu nanti. Oh, anakku baik-baik. Tenang saja nanti. Allah akan kirim teman yang berkhianat kepadamu sampai kau sengsara. Dikatakan kullu dhanbin yu'akhirullahu 'uqubatahu yaumal qiyamati illa 'uqubal walidaini fa innallaha yu'ajjiluhu fid dunya qabla al mamat. Hukuman itu, kalau orang berdosa itu hukumannya di akhirat nanti. Orang berdosa itu hukumannya rata-rata di akhirat. Kecuali durhaka kepada orang tua, hukumannya didahulukan di dunia sebelum di akhirat. Maka hati-hati, mumpung masih ada waktu kita untuk berbuat baik dengan ibunda, ayahanda. Ingat, tidak akan bahagia dan hanya akan sengsara orang yang menjalani kehidupan ini dengan durhaka kepada orang tua.
Bahkan segala permasalahan di rumah kita hari ini, kerepotan apapun, kesusahan apapun, kembalilah kepada urusan kita dengan orang tua, damailah dengan orang tua, baik-baiklah dengan orang tua. Ini urusannya langsung dengan Allah. Wa qadara rabbuka la ta'budu tadi. Hati-hati semuanya. Orang tuamu, waspadai urusanmu dengan orang tuamu. Jangan sampai na'udzubillah hidup kita sengsara karena orang tua. Jadi ada namanya berbakti. Berbakti seperti apa? Berbakti pada orang tua itu halus. Berbakti itu urusan hati, bukan basa-basi, bukan pura-pura. Ada mungkin seorang anak yang begitu semangat membantu ibunya, merawat ayahnya yang sakit. Masya Allah, nyandarkan sepedanya. Temennya lalu masuk kelas, tiba-tiba sang anak ini yang tadi itu tiba-tiba pulang lagi. Lalu teman-temannya pada mikir ngapain dia kembali lagi. Dan tidak lama kemudian, datang lagi ke sekolah anak yang tadi itu. Datang lagi ke sekolah, ditanya sama teman-temannya, hei, kenapa kamu pulang? Ada yang ketinggalan ya? Oh enggak. Terus kenapa kamu pulang? Ya kamu. Dia jawab, ya karena kamu tadi kan waktu pagi, waktu tadi berangkat kan bilang waktu sudah siang, nanti telat. Gara-gara kamu ngomong begitu, aku jadi terburu-buru. Terus, ya karena terburu-buru, aku kan lagi makan. Kemudian ya aku langsung cuci tangan, aku ambil tas, berangkat aku. Aku cium tangan umiku, langsung berangkat. Terus aku lupa kalau piring tadi belum aku cuci. Aku tidak rela jika piring itu nanti dicuci oleh ibundaku. Itu rasa. Hari ini, mas kalian mah model apa begitu tuh seorang anak begitu. Anda harus sadar makna kayak gini nih. Itu hati. Urusan bakti itu kan hati. Enggak rela seharusnya kalau piring kita dicuci bunda kita, iya kalau dulu kita masih bayi. Atau mungkin mendesak sekali kita harus pergi buru-buru dan memang, subhanallah. Itu pun minta maaf kan, enggak kira-kira mama, umi, mohon maaf tadi piring lupa, saya tidak mencuci umi. Telepon. Tangan baik dengan bapak ibunya ini penting banget dan keindahan yang sesungguhnya. Coba saja, coba. Ibuku adalah ibuku. Yang namanya ibuku luar biasa, bagiku adalah luar biasa. Maka ini sebuah contoh gini loh. Ada suami istri belanja. Istrinya minta dianterin belanja sama suaminya. Bang, anterin dong belanja. Ya, ke sebuah toko. Sang istri itu maunya beli macam-macam. Ada mungkin 11 belanjaan. Ada minyak goreng, ada gula, ada kopi, ada ini, semuanya. Cuman suami kan nemeni. Tapi di saat suami nemeni kepada istrinya, waktu istrinya nurunin minyak goreng yang 2 kiloan, langsung kata suami, tambah satu kali yang, satu lagi yang. Untuk apa bang? Sudahlah, turunin dah sayang. Jadi 2 kilo tambah satu lagi, 2 kilo lagi. 2 kilo lagi. Minyak gulanya juga itu, selalu 2. Istrinya bilang, untuk apa sih bang? Sudahlah sayang, model begitu. Ini dalam di alam nyata ini banyak. Kita juga pernah suatu kita ada orang datang kepada kami, tolong jangan Anda menjadi mereka ini. Seorang wanita tiba-tiba datang kepada kami dan berkata, Buya, alhamdulillah saya sudah jadi PNS. Saya tidak tahu judulnya apa, tiba-tiba lapor kalian sudah jadi PNS. Maksudnya apa? Maksud kami itu saya sudah dapat gaji sendiri, Buya, alhamdulillah. Cuman gini, Buya, ya selama ini suami ngasih nafkah ke saya cukup dan sekarang kan sudah dapat saya cuma gaji. Gimana Buya hukumnya kalau saya membantu ibu saya yang fakir? Ibu saya fakir, Buya jualan sayur di pasar sana. Gimana hukumnya Buya kalau saya itu memberikan sebagian gaji saya kepada ibu saya tanpa sepengetahuan suami saya, bagaimana? Kami tanya, itu uang siapa Bu? Uang saya dong Buya, gaji-gaji saya. Kami sampaikan, ibu, selagi uangmu ibu kasihkan tetangga, kasihkan siapa saja boleh karena uangmu sendiri. Yang haram adalah Anda bagi-bagi uangnya suami. Uangnya suami dibagi-bagi. Enggak, harus izin dong kalau uang suami. Kalau uangmu sendiri boleh kau berikan kepada siapa saja. Apalagi jika engkau berikan kepada ibumu Bu, boleh dan sangat boleh. Lalu dia berkata, alhamdulillah, jadi saya enggak dosa. Enggak dong, uang duitmu sendiri kok. Alhamdulillah. Setelah beliau ngomong begitu kami tanya, Bu, boleh tanya saya? Apa Bu ya? Memangnya kenapa kalau suamimu tahu, kok gak dikasih tahu kenapa? Memangnya kenapa kalau suamimu tahu kamu membantu ibumu?
Apa kata sang istri tersebut, Buya? Suami saya pernah tahu saya ngirim uang kepada ibuku, marahnya enggak tua. Hidup tidak boleh begitu, jangan. Bahkan sebagai seorang suami yang hebat mungkin berkata begini, sayang, kita memang pas-pasan, tapi lihat ibumu harus kau dulukan. Kalau kopi hanya segelas biar ibu yang minum, kita enggak minum enggak apa-apa sayang ya. Oh. Dahulukan ibunda, ibunda pasangan. Dan kisah yang serupa ini terjadi juga. Ada seorang suami itu sukses ya. Dia adalah jual AC begini nih. Dia jual AC. Dia dari desa hijrah ke kota berusaha gitu. Dia jual AC. Lagi nih pertanyaannya. Buya, saya punya suami itu kayak punya istri dua. Kayak punya istri dua ini. Saya bingung. Kok kayak punya istri dua? Maksudmu gimana? Saya itu kalau punya suami, saya punya suami bu ya, jadi setiap gaji langsung dibagi dua. Terus? Separuh buat ibunya, separuh buat saya. Gimana sih aturannya kok begitu bu ya? Dalam hati saya ini, perempuan ini kayaknya mukanya muka iblis dia itu. Ini model begini ini gak dibenarkan. Kenapa ribut urusan? Yang penting kau dicukupi kan selesai. Laki-laki tidak semua harta laki-laki langsung diberi kepada istri. Laki-laki rasa suara sangat panas, dia tambah nangis. Paling enak Anda keluar jalan-jalan nanti sambil mendengar. Ya, kalau anak kecil diginiin tambah nangis karena suasananya. Jadi yang bawa anak kecil saya sangat senang, enggak usah takut. Tapi kalau tiba-tiba sang anak itu tiba-tiba nangis bayi, maka ibu langsung berdiri tidak ganggu yang di kiri kanannya. Ya, yang di kiri kanan kan mau dengar suara kami enggak jadi kedengar nanti. Ya, begitu baru. Nah, itu langsung pahalanya utuh, tidak akan berkurang. Semuanya yang punya anak nangis, langsung aja ambil lapangan sana, leluasa, biar nyaman nanti. Sebab yang dikirikannya nggak enak ngomongnya kan, karena beliaunya ada sangat semangat untuk belajar dan Allah Maha Tahu. Tolong, jangan dilarang anak-anak datang ke majlis. Ini cara saya. Jadi biasa saya pernah suatu ketika pengajian begini nih. Tiba-tiba saya ada air minum kan di situ. Anak kecil datang langsung ambil air minum saya. Ya, biarin, nggak apa-apa. Minuman join antara dengan dia. Yang penting jangan sampai teriak-teriak dan sebagainya. Kalau memang anaknya nggak bisa diam, nggak apa-apa. Jangan dilarang dari masjid, cuman area mainnya saja dipindah. Waktu ibundaku pengen umroh sementara beliau sudah tidak bisa jalan, dan aku gendong. Lihat ini sampai luka leherku. Aku gendong ibundaku. Wahai Imam Abdul bin Umar, apakah yang aku lakukan ini sudah bisa membalas budi ibundaku yang sangat baik? Kata Sayyidina Abdul bin Umar, spontan belum jawab, tidak nak. Tidak, apa yang kau lakukan tidak ada apa-apanya dibanding jasa ibundamu untukmu. Apa yang kamu lakukan tidak ada apa-apanya dibanding sedetik saat ibundamu melahirkanmu, wahai anak muda. Ibundamu waktu melahirkanmu taruhannya nyawa, dan kau menggendong ibumu tidak bagai taruhan nyawa. Dengar wahai anak muda, gak bisa sebanding jasa ibundamu. Kemudian kau harus tahu wahai anak muda, seorang ibu itu kalau menggendong anaknya dengan penuh cinta dan harapan. Seorang ibu kalau gendong anak dengan cinta dan harapan. Kalau anak masih orok merah baru lahir, ditunggu kapan bisa membuka matanya. Setelah buka matanya kapan bisa tengkurap. Setelah bisa tengkurap kapan bisa merangkak. Setelah bisa merangkak kapan bisa berdiri. Kapan bisa berjalan. Kapan besar, itulah seorang ibu di saat menggendong anaknya. Harapannya kapan anaknya berkembang dan besar. Tapi ingat, banyak seorang anak di saat menggendong ibundanya terlintas di hatinya, kapan ibuku mati. Ayo, karena merasa capek selama ini merawat ibunya. Hati-hati, kadang-kadang halus sekali yang demikian itu. Gak sadar capek. Makanya ayo semuanya berpikir. Ibunda, ayahanda kita, kalau pengen bahagia, benahi urusanmu dengan orang tuamu. Makanya tolong menolong antara suami istri. Jangan sampai suamimu itu membantu ibunya itu gak enak. Lah kita pengen seorang istri kalau lihat suaminya ngirim duit ke suami ibunya. Abang baru kirim duit ya? Iya ya. Berapa? 2,5 juta. Abang kirim 2,5 juta.
Kenapa abang nggak kasih tahu saya? Coba kasih tahu saya tambah. Masya Allah. Kalau ada perempuan begitu tolonglah. Kalau dia mau, kalau sudah tunangan batalin deh. Kalau sudah jadi istri dirawat dibenerin deh manusia begitu tuh. Itu ngerepotin hidup. Akan tapi kita ingin suami istri yang tolong menolong. Dan ketahuilah yang namanya berbakti adalah halus, durhaka juga halus sekali wahai hamba Allah. Kadang durhaka teh seorang tuh enggak disadari. Durhaka tiba-tiba durhaka. Basa-basi enggak sah kayak tadi tuh anak perempuan mungkin jam-jam begini. Jam begini itu di kamar main handphone. Zaman sekarang main handphone di kamar, ibunya di dapur nyuci piring. Tahu dia karena tadi banyak tamu jadi piringnya banyak banget. Dia tuh ngintip, piringnya masih tinggi. Masuk lagi ke kamar. Sudah menjelang akhir, tinggal dua piring, langsung anak gadisnya keluar. Aduh mama, baru nyuci piring, kenapa mama gak ngasih tahu saya, biar saya nyuci piringnya. Jadi basa-basi, Allah tahu ya hamba Allah, sengsara itu manusia. Kalau memang anak punya bekti, dengar suara piring berbunyi di dapur jam begini, dia akan ngelompat, ngapain ibuku kok jam begini ada di dapur. Tolong ini perhatikan masalah orang tua, penting banget sih. Tidak sadar bahwa sebab hancurnya kehidupan kita gara-gara sama orang tua enggak benar. Kan Allah yang menyebutkan melalui lisan Rasulullah, dihukum di dunia sebelum di akhirat. Dihukum di dunia sebelum di akhirat. Nah, inilah yang perlu kita sadari bahwasanya ada pernah juga kisah kita hadirkan yang namanya berbakti dari hati bukan basa-basi, basa-basi enggak laku, basa-basi enggak guna, pura-pura bakti enggak ada artinya. Harus bekti dari hati karena Allah, biarpun kita belum rela, tapi harus kita paksa kehendak. Itu ibundaku, ibuku jahat, enggak apa-apa, yang penting aku harus berbakti. Ada kisah pungkasan ini, nanti ini bahan renungan untuk semuanya. Ada seorang ibu ini, Masya Allah, ibu hebat. Ditinggal suaminya meninggal dunia. Rupanya sukses mendidik anaknya, ibu. Punya anak 4 atau 5. Anaknya sekolah jadi dokter, jadi ini sukses semuanya. Ibu kuat. Begitu semangat, ibu itu hampir tidak pernah sakit ini ibu. Jadi kerja, cari uang untuk nyekolahkan anaknya, sampai sukses. Dan juga ada peninggalan dari suaminya, sehingga bisa benar di dalam ngurusi anak-anaknya. Sehingga betul anak-anaknya sukses. Yang kebetulan sekali, anak-anaknya itu rumahnya satu kota. Anggap saja kayak di Batam begini semuanya. Cuma ini kisahnya bukan di Batam. Anggap saja kayak di kota Batam, satu kota begini. Cuman rumahnya ada sana-sana nih. Suatu ketika ibunya sakit. Biasanya kalau sakit itu diberikan, dikasih jamu-jamu, jahe, segala macam, itu sudah sembuh ibunya. Cuman saat itu ibunya sakit, gak sembuh-sembuh. Sehingga semakin lemes, mau tidak mau dibawa ke rumah sakit. Dan ibunya paling gak senang dengan rumah sakit. Cuman kata dokter, ibu harus opname. Heboh. Gak pernah opname, ibunya suruh opname. Dikasih kabar semuanya saudaranya yang berlima tuh kumpul di situ karena ibunya harus opname, sudah diambilkan kamar yang paling gede biar enak buat ibu. Ibunya di kamar, kemudian setelah itu abangnya yang tertua itu ngatur, adik, karena ibu opname harus ada yang jaga dong di antara anak-anak ibu, di antara kita sebagai anak. Kita harus bikin jadwal dong. Jam ini siapa, hari ini siapa. Rupanya hampir kompak semua anaknya berkata, "Bang, enggak usah pakai jadwal dong, Bang." Loh, terus gimana? Siapa yang jaga? Kita semuanya. Kita tidak pakai jadwal, kita akan kumpul di sini. Kata suaminya. Lalu terus, kata abangnya. Terus suamimu gimana? Saya sudah ngomong ke suami, kok nanti kalau perlu saya pulang aja sebentar, balik lagi. Pulang sebentar, balik lagi. Karena satu kota. Betul, itu malam pertama saat ibu berada di rumah sakit. 5 anaknya lengkap semuanya. Kayak kembali zaman dulu, waktu anaknya masih kecil. Namanya rumah sakit kan gak ada kasurnya. Jadi sang ibu di atas ranjang, kemudian di sini digelar tikar, anak-anaknya pada tidur di sisi bawah begitu. Yang laki di bagian luar sana, yang perempuan di bawah ibunya, di bawah meja, di bawah ranjang rumah sakit itu. Ibunya sakit satu sisi, tapi senang lihatnya anaknya kumpul semuanya. Besok paginya sebagian pulang sebentar ngurusi anaknya, pulang balik lagi 2 jam, pulang balik lagi. Jadi enggak ada yang kosong. Setelah beberapa hari kemudian, 2 hari, 3 hari, bateri sampai 10 hari lebih, salah satu dari mereka, sang anak perempuan, memang anak perempuan yang paling cekatan, itu tiba-tiba datang ke dokter, nanyakan keadaan ibunya, bagaimana, bagaimana, bagaimana.
kata dokter bahwa ibunya sudah sembuh, sudah membaik dan boleh dibawa pulang. Betul dok, boleh dibawa pulang? Iya, karena ibumu sudah sehat, ngapain juga lama-lama di rumah sakit. Kata sang anak, tapi anaknya pun sudah jadi ibu-ibu tuh. Kata sang anak, oh senang girang langsung, makasih dok. Tak taunya di baru sampai pintu, sang dokter memanggil lagi, bu, sebentar bu. Ibunya ibu ini kayaknya harus menyelesaikan obat. Obatnya masih ada yang kurang sembuh, kurang selesai. Sayang dong impusnya yang dicabut nanti repot. Mending dituntaskan sekali, biar pulangnya besok aja bu, jangan sekarang. Obat yang mau saya selesaikan sekarang, tuntas, gak ada lagi obat, besok pulang bisa bebas. Oh gitu ya? Ya gak apa-apa. Berarti gak jadi pulang hari ini, pulangnya besok. Sang ini, sang anak perempuan tadi langsung datang ke kamar tuh berikan kabar gembira bahwa ibunya sudah sembuh. Ibunya sudah sembuh, besok bisa bawa pulang dan sebagainya. Wah seneng, rangkulan semuanya. Dan ibunya sudah mendengar berita, boleh pulang langsung, ya bosen aku di rumah sakit, bosen. Ya, begitu ibunya ngomong, ya Umi besok pulang. Pulang ya, bener ya. Iya. Wah senang semuanya. Dan setelah itu, abangnya lagi-lagi ngomong, Dek, coba kamu bayangin, berapa hari ibu di sini? Ada 10 hari, 13 hari lah bang. Coba kira-kira rumahnya kayak apa nanti? Oh iya sih. Rumahnya pasti berantakan kamarnya. Jangan sampai ibu pulang sakit lagi. Berarti harus ada yang ngalah. Siapa yang pulang untuk bersihkan toilet, bersihkan kamar, ganti kesepray segala macam. Tolah-toleh begini. Kayaknya pada bingung sayang. Pembantu aja bang. Enggak, kalau pembantu enggak puas. Takut ada yang kurang. Harus ada yang ngalah pulang. Tatonya ada satu yang angkat tangan. Biar saya aja pulang. Yaitu yang datang ke dokter tadi itu. Sang anak berdokter biasa aja pulang, mengurangi cekatan dia. Akhirnya pulang ke rumah duluan dia. Wah, mulai sampai di rumah, bersihkan, ganti spray. Kolam kamar mandinya dibersihin, dicuci segala macam. Begitu semangatnya dia mempersiapkan kedatangan ibundanya sampai handphone dimatikan biar gak diganggu. Sampai ketiduran, malam tidur, pagi-pagi sudah bangun, anak nasi segala macam. Karena banyak orang datang nanti. Dia sudah menyiapkan bersih semua, siap semuanya. Sampai jam 8, jam 9 begitu, jam 9 menjelang jam 10, dia nunggu kok ada kabar dari saudara-saudaranya, kapan pulangnya, jadi pulang atau tidak, kan gitu. Akhirnya dicari handphonenya kok ada bunyi-bunyi, rupanya setelah dipegang handphonenya dimatikan. Dia lupa kalau tadi malam dimatikan, akhirnya handphone dibuka, dinyalakan begitu, ternyata banyak WhatsApp yang masuk. Dari adik-adiknya, dari abangnya tadi, belum sempat membaca WhatsApp, tiba-tiba ambulan sudah masuk. Ambulan masuk, kaget dia dibanting itu handphone, ditaruh ambulan. Gemeteran dia takut, kenapa kau pakai ambulan, bukankah abang punya mobil, semuanya punya mobil, kenapa pakai ambulan, jangan-jangan ibu, wah tambah gelisah dia. Akhirnya betul ambulan berhenti, tiba-tiba keluar adiknya, keluar abangnya, keluar adiknya, yang berempat itu keluar, kemudian ada orang satu lagi, susternya, perawatnya. Setelah itu apa? Ibunya bisa berjalan berdiri lebih cantik dari sebelumnya. Sambil tersenyum, nak, kaget dia, abang, bikin kaget aja, kenapa harus pakai ambulan? Bikin deg-degan saja, kenapa harus pakai ambulan? Iya, tadi sebelumnya mau pakai mobil abang, cuman katanya adik-adik, kalau pakai mobil abang mah sempit, gak bisa ikut semuanya. Kita nyewa aja ambulan, katanya ambulan gede itu kita bisa duduk di situ ngeriung bareng-bareng. Rumahnya gitu, dok. Nah, inilah model anak-anak yang baik semuanya. Cuman Allah Maha tahu yang di hati anak-anak ini. Allah Maha tahu yang di hati mereka. Allah Maha tahu sang anak perempuan kenapa pergi ke dokter tadi nanyakan berapa apa sudah sehat atau belum. Allah Maha tahu apa yang diomongkan. Allah Maha tahu kenapa dia ngambil bilik pulang duluan. Allah Maha tahu kenapa dia matikan handphonenya. Allah Maha tahu di saat dia pergi ke dokter itu bukan sekedar tanya kabar ibunya. Dia juga bertanya kira-kira biayanya berapa. Setelah tahu berapa biayanya, kemudian dia milih pulang juga, dimatikan handphonenya, sebetulnya dia menghindar dari dimintai sumbangan, keluarkan ibunya dari rumah sakit. Ayo, halus itu durhaka halus. Makanya saya sampaikan, kalau ibumu sakit, ayahmu sakit, jangan menjadi orang lari, jadikan aku yang pertama, aku ngurusi ibuku. Biarpun Anda tidak mampu, biar saya dahulu, rebutan kalau perlu, jangan ada yang lari segedipun, hati-hati. Kalau Anda lari-lari dari berkah. Kalau Anda lari dari kenikmatan. Kalau Anda lari dari kebahagiaan. Ibumu. Nah ini ada model. Dia tuh matikan handphone biar dia ditagih nanti. Dia milih pulang duluan biar gak musyawarah berapa biayanya. Saya gak pura-pura gak tahu dia. Padahal kan harus dibayari rumah sakit.
ada model begitu, lihat durhaka halus, durhaka halus, tidak akan bahagia orang semacam itu. Makanya tolonglah, yuk, tolong menolong ya dengan suami, jangan sampai kita durhaka. Kalau dengan saudara butan misalnya, kita di kota, di tempat yang jauh, di rantau, ibu kita di kampung sakit, langsung tolong, dek, mohon maaf dek, jatah abang ya, ibu kan sakit, jatah abang lo ya, jatah apa bang? Jatah pembayaran rumah sakit biar abang ya dek ya, karena abang gak bisa pulang, tolong kalau izinkan jangan ada yang bayari, biar abang saja bayari. Wah rebutan, gak ada abang, saya juga pengen. Wah rebutan bikin bayar, wah itu baru hebat anak-anak begitu. Ini Allah di surga semuanya. Dan sampai nanti na'udzubillah, oh panjang ceritanya sampai ke bawah. Kalau sudah hati jelek, busuk, berantem, rebut waris segala macam, itu kan model ahli neraka yang berjalan di atas bumi. Baik, ayo pandang ibundamu dengan penuh kasih. Jangan mengangkat suara. Yang biasa mengangkat suara, tobat, Allah Maha Tahu ya. Biarpun kamar ini, kadang-kadang orang model berbaktinya di depan orang, karena dia seorang direktur sebuah perusahaan, atau dia seorang ini, oh kalau di depan orang tuh sama ibunya begini, sampai di rumah, kasarnya setengah mati. Waduh. Sebab dia adalah mungkin sering hadir pengajian, makanya kalau kelihatan ibunya, dengan ibunya di pengajian, kayaknya ibunya dibawa dibonceng sampai di rumah, dibentak-bentak ibunya. Hati-hati, gak akan bahagia kalau hidupmu seperti itu. Cukup ya, insyaallah hari ini kita akan damai dengan ibunda kita, dengan ayahanda kita ya. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk berbakti, dan semoga anak-anak kita menjadi anak yang berbakti kepada kita. Jangan sampai anak kita durhaka, tapi ingat, kalau kita, seorang anak, kalau kita durhaka pada orang tua, jangan-jangan nanti anak kita jadikan anak durhaka kepada kita. Biru aba'akum tabirrukum amna'ukum. Kalau engkau berbakti kepada ayah ibundamu, maka anak-anakmu pun akan berbakti kepadamu. Hai hamba Allah. Tidak usah nengok-nengok orang lain ya, urusan dirimu sendiri. Urusi dirimu, jangan nengok, oh itu buya, buya itu adik saya, itu paman saya. Bukan binatang. Hidup kita ini hidup dengan akhlak. Hidup kita hidup dengan kemuliaan. Pembantu, iya sudah kau gaji, tapi tidak cukup gaji. Kau harus beri senyum dia, kau beri terima kasih. Apa sih salahnya kalau tiba-tiba anda merintahkan bantu di bantu tambok, nduk, buatin kopi. Setelah buatin kopi, apa sih salahnya kalau kita mengatakan, terima kasih, mohon maaf. Apa sih salahnya berlemah lembut? Kenapa kok setengah setan? Ambil di sana. Ada. Kita perlu berbuat akhlak mulia, itu penting. Kalau sudah bisa baik dan bantu di rumah kita dengan yang suka gampang. Masih luas nanti kalau ini. Yang harus kita benahi urusan dengan serius. Urusan dengan orang serius, dengan ibunda, dengan ayahanda, dengan saudara, dengan suami, istri. Dan insya Allah pertemuan yang akan datang kita bahas suami, istri yang benar. Agar baik rumah tangga harus indah, rumah tangga kok berantem terus. Gak bisa dong, indah dong, bahagia suami istri. Insya Allah nanti pada waktunya. Sampai di sini saja, yuk ibundamu, ibundamu, ayahandamu, ayahandamu. Wallahu a'lam bissawab. Ada yang punya syukur hadirat anda sekalian dan nasihatnya sangat luar biasa. Mudah-mudahan bapak ibu hadirin hadirat, insya Allah pulang dari tempat kajian ini sangat berbakti kepada kedua orang tua kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah para hadirin, para hadirat, para pemirsa Al-Qadha TV, para pendengar radio Kurniawan dimanapun anda berada. Selanjutnya kita memasuki di segmen tanya jawab. Kami beri kesempatan terlebih dahulu kepada jamaah bapak-bapak dua pertanyaan, kemudian untuk jamaah ibu-ibu dua pertanyaan. Untuk mempermudah tanya jawab, kami beri kesempatan kepada jamaah bapak-bapak terlebih dahulu. Satu orang hanya satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin kami menanyakan adalah orang tua yang menghadap ke anak itu seperti apa ya? Yang di luar keluarga itu orang tua seperti apa ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang tua yang tidak baik kepada anak. Ada orang tua yang tidak baik kepada anak.
Tinggal yang ber, yang tinggal di saat kita membaca pertanyaan semacam ini, kita sebagai apa dulu? Kalau yang bertanya sebagai anak, yang mendengar sebagai anak, saya akan bahas dari sisi anak. Jawabannya adalah, sejahat apapun orang tuamu, engkau tetap harus berbakti. Selesai, harga mati. Gak boleh membalas. Kalau engkau dipukul, tidak boleh balas memukul. Yang ada boleh anda lari, menghindar agar tidak dipukul. Ada orang tuanya suka mencaci, mengolok, merendahkan pokoknya. Ya anda jangan dekat, tapi kirim duit tetap bantu, bantuan. Jadi sejahat apapun seorang tua, gak ada alasan. Ini kalau yang bertanya anak, kita harus di sini. Jadi gak ada alasan anda untuk membalas. Orang tua mukul, orang tua mukul kita, lari. Tidak boleh langsung balasmu mukul. Nah, mencaci, tidak boleh balas caci. Mending anda menghindar. Suatu kita ada seorang anak, bu ya, ibu saya itu kalau dekat dengan saya, masya Allah, marah, caci maki dan seterusnya. Apa yang harus saya lakukan? Anda jangan dekat-dekat dengan jasad anda. Cukup dekat dengan hati anda sama fulus anda, bantuan anda. Anda bisa dekat dengan orang tua tanpa jasad anda. Cuman anda sebagai orang tua hati-hati. Tanggung jawab anakmu. Durhaka kepada orang tua itu, durhakanya orang tua kepada anak itu macam-macam. Bukan hanya sekedar memukul. Memukul itu durhaka singkat. Ada durhakanya orang tua kepada anak yang panjang. Kisahnya adalah seperti yang terjadi pada pertanyaan anak kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab, ada anak kecil itu diadukan oleh bapaknya. Bapakku, anakku nakal Umar bin Khattab, khalifah, anakku nakal, bandel nih. Rupanya anak ini cerdas. Anak ini bertanya, khalifah, apa sih kewajiban seorang ayah kepada anaknya sebelum anaknya lahir? Sayyidina Umar bertanya, menjawab, kewajiban orang tua kepada anaknya agar tidak dianggap sebagai orang tua yang durhaka. Kewajiban ayah kepada anaknya yang pertama adalah menjadikan ibunya yang benar. Jangan asal ibu diambil, mencarikan ibunya yang benar. Kalau salah nyarikan ibu, maka sesungguhnya telah durhaka kepada anak sebelum lahir. Ibunya setengah setan, anaknya jadi setan beneran. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Durhakanya orang tua kepada anak adalah apa? Tidak mengajarkan ilmu kenal Allah, agama. Makanya kalau kita tidak pernah mendidik anak kita kenal agama, itu hakikat kita durhaka kepada anak. Bukan sekedar mukul anak lalu memar jidatnya, tapi menjadikan anak masuk neraka. Itu durhakanya orang tua kepada anak yang salah dalam menyekolahkan. Maka kami sampaikan kepada siapapun, anak anda boleh jadi dokter, anak anda boleh jadi insinyur, anak anda boleh jadi gubernur, bahkan anak anda pun boleh jadi presiden, tapi jadi dokter yang ahli sujud, jadi dokter yang tidak mau melakukan yang haram. Itulah anak anda seorang dokter spesialis bedah, ngoperasi 8 jam dia, stres seharusnya. Wow, ini siap dokter spesialis bedah itu ngoperasinya 8 jam itu. Cuman setelah 8 jam, setelah saya lapor umiknya, umi, alhamdulillah sudah selesai, saya ngoperasi. Oh ya nak, berapa jus kamu sekarang? Jadi karena perawatnya baru, sehingga saya banyak ngomong. Coba, ngoperasi 8 jam, 5 jus, itu anakmu bu. Itu anakmu, dia seorang dokter, ternyata sambil ngoperasi, ternyata 5 jus, Allah. Anak anda yang bisnismen berat itu rupanya ngontrol perusahaan sambil keliling. Ternyata laporan kepada ibunya, mu umi hanya 3 jus mi. Loh kenapa? Rupanya banyak yang enggak benar tempat-tempat. Saya enggak banyak ngomong mi saya mi. Allah, itu anak anda yang waktu kuliah ngambil fakultas apapun, ternyata di tasnya ada mushaf, wajahnya selalu basah dengan air wudhu. Itu adalah anakmu. Itu adalah anakmu tuh. Yang di saat tengah malam tahajud dia menangis minta kepada Allah, itu anakmu. Yang biarpun kuliah dia tidak akan ketinggalan sholat duha, itu adalah anakmu.
yang pada akhirnya dia tidak akan berani ngangkat suara di hadapanmu, itu anakmu. Yang pada akhirnya dia sangat perhatian kepada urusanmu, itu adalah anakmu. Maka pendidikan yang benar, jika anak tidak kita beri pendidikan yang benar, di dunia dia akan menyiksa anak orang tua. Dia di dunia sudah kurang ajar dengan bapaknya, lihat. Bahkan lihat, bisa saja bapaknya sudah lemah, dibentak-bentak, ujung-ujung ditaruh di panti jompo. Atau dibuatkan meja sendiri makanya di pinggir sana biar enggak ngotorin. Itu adalah di dunia sudah disiksa oleh seorang anak yang kurang ajar, anak tidak berbakti. Belum sampai di sini. Ternyata sampai nanti di akhirat, karena anaknya durhaka, anaknya masuk neraka. Di saat anak neraka, anak-anak masuk neraka, ternyata anak nuntut kepada malaikat. Malaikat, saya jahat kepada ibu saya karena bapak ibu saya sebabnya. Kenapa? Bapak ibu saya tidak kenalkan saya dengan ustaz, tidak kenal agama. Tolong bapak saya masukkan ke neraka juga. Padahal bapak ibunya jago umroh, jago haji, masuk neraka bersama sang anak. Hati-hati. Makanya di mana anakmu sekarang? Hei hamba Allah. Jangan hanya mengejar urusan dunia. Ya, dunia harus, anda-anda di dunia harus jadi jodoh, jadi presiden sekalipun boleh, tapi presiden yang takut kepada Allah. Kalau menjadi presiden jahat untuk apa misalnya? Jadi gubernur jahat untuk apa? Ayo. Itulah durhaka. Durhakanya orang tua anak adalah salah memberikan pendidikan. Memang anak anda tidak harus jadi ustadz. Oh bukan. Kami tidak mengatakan harus jadi ustadz. Akan tapi paling tidak, itu loh anakmu yang di saat, anak laki-lakimu yang ganteng itu, di saat ada wanita yang mohon maaf kurang rapi bajunya, dia pun tidak mau memandangnya. Dia selalu menatap ke bumi. Kalau berbicara sopan, santun, itulah anak-anak anda. Hei para orang tua, jangan durhaka kepada anakmu. Di mana pendidikan anak-anakmu? Kemudian yang ketiga, kata Sayyidina Umar Khattab adalah, beri nama yang baik dong. Beri nama yang baik. Rupanya anak itu langsung protes. Ya Khalifah Umar, ayah saya ngadukan saya kepadamu biar saya dihukum. Ternyata yang jahat bapak saya dulu. Saya diberi ibu yang dia tidak ngerti akhlak. Ibu saya sangat tidak baik. Dia asal saja. Namaku pun namaku jelek. Dan saya tidak pernah diajari agama oleh bapakku. Maka yang dihukum bapaknya. Maksudnya, ayo sebagai orang tua, yang benar didik anak, agar kita tidak durhaka kepada anak. Dan ketahuilah, anak durhaka bisa jadi karena bapaknya. Baik, ini saja insyaallah. Semoga kita bisa menjadi anak yang berbakti pada orang tua kita. Dan kita dengan anak-anak kita yang baik bisa menghantarkan anak kita kepada kesuksesan, ya. Dan tolong anak-anakku semuanya, anak-anakku yang adik-adik kecil ini, semuanya anak-anakku, tolong kenalilah Allah dan Rasulnya. Biar kita semakin menikmati saat harus berbakti kepada orang tua. Berbakti pada orang tua itu susah, kadang sering marah dengan orang tua. Orang tua tanya sekali saja langsung marah, padahal kita waktu bertanya dulu masih kecil berkali-kali, abah itu apa? Itu bunga. Abah itu apa? Bunga. 4 kali abah kita enggak marah. Cuman kadang hari ini abah kita yang sudah mulai pikun, tanya 2 kali saja, tanya lagi. Dasar itu anak ahli neraka itu. Hati-hati ya, dengan ibu yang sabar, dengan ayah yang sabar, insyaallah ini insyaallah ahli surga semuanya. Jangan khawatir. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukurlah kehadiran Buya atas jawabannya. Kemudian untuk selanjutnya kami beri kesempatan satu jamaah ibu-ibu. Agar
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu sifat jelek pada seorang hamba, adalah sifat sombong dan sifat ujub. Ujub itu membanggakan dirinya, merasa dirinya baik terus. Itu jelek, kelihatannya baik. Makanya kalau Anda berbuat baik itu karena Allah, itu no problem. Di saat Anda berbuat baik kemudian ada orang menjelekkan Anda, lalu Anda pusing, berarti Anda belum berbuat karena Allah. Kurang khusyuk kayaknya. Kalau kita berbuat baik, misalnya kita melakukan kebaikan, kemudian orang ngomong, ah sok tuh, pura-pura tuh, urusan dia. Urusan kita kan pribadi dengan Allah. Kalau Anda merasa terganggu, berarti Anda belum tulus karena Allah. Yang penting aku berbuat karena Allah. Ini yang harus kita pahami. Kemudian yang kedua, kalau ada orang mengkritik kita, itu jangan sok kita menjadi orang yang paling benar. Dia menganggap tidak baik, jangan-jangan memang benar kita tidak baik. Hanya karena kebodohan kita saja dianggap sebuah kebaikan, tak tahu itu enggak baik. Makanya kalau ada orang kritik itu, jangan sok kayak malaikat. Wah, orang enggak tahu saya berbuat. Enggak, bisa jadi kamu salah loh ya. Cuman karena ilmu dangkal, sehingga kesalahan dianggap sebuah kebenaran. Makanya alasannya, enggak ada alasan marah, enggak, koreksi. Biarpun seorang ustaz, misalnya kenapa kok dibilang, ah sok banget itu, wah gayanya sok banget, ngasih ceramah, sok. Dia tidak mungkin ngomong begitu, kecuali karena ada buka timah. Mungkin perilaku kita memang gayanya sok, petentang-petentang begitu. Jadi orang nilai itu mesti ada sebab dari kita. Coba kita ngomong baik-baik, langsung, eh sok. Misalnya kita lagi ngomong baik-baik nih, lalu ada orang ngibit. Apaan tuh? Berarti mungkin dia pernah dengar saya ngomong dan saya melanggar. Kan gitu ya? Bisa jadi kan? Jadi ya, kalau ada orang kritik kita, itu sebetulnya kata Imam Muzani hadiah. Kamu tidak usah nyari kekuranganmu, sudah dikasih tahu sama orang. Jadi enggak, jangan mikir, misalnya sudah berbuat baik kok orang enggak baik. Eh berarti kebaikan mungkin belum benar-benar kamu. Tinggal tingkatkan saja. Makanya kami sampaikan, kalau Anda masih bingung berbuat baik ngurusi orang, berarti Anda belum benar berbuat baik. Masih mikir, saya baik-baik, sudah baik, masih dianggap tidak baik. Loh, Anda ini karena Allah atau karena manusia? Kalau Anda berbuat karena manusia, ya begitu. Sudah baik, masih di. Sudah baik, masih di. Nah, seperti itu ya. Jadi, kalau ada orang, kita sudah berbuat baik, orang menganggap tidak baik, pertama adalah, kuatkan hatimu, bahwasanya kau berbuat karena Allah, jangan pikirin itu, satu. Kemudian kalau Anda harus mikirin, koreksi, jangan-jangan benar dia. Jangan-jangan benar. Suatu ketika ada orang menasihati seorang ustaz, Anda ini sok banget. Gayamu begitu, kayak orang tawaduk, padahal kamu ini sombong. Padahal menurut penilaian kita, memang orang itu adalah tawaduk. Ada ustaz menilai dia sombong. Kita yang melihat kan marah juga, ya kan? Wong selama ini kita mengenal ustaz itu kalau jalannya juga tawaduk sopan santun kepada orang. Ternyata ada orang ngejek dia, ah sombong kamu, sok banget gayamu tawaduk, tapi kamu sombong. Kita marah dengar orang marahin dia. Cuma dia setelah mendengar omongan itu, apa katanya? Apa kata orang itu? Bisa jadi benar. Mungkin saya waktu begini memang pengen dianggap orang hebat saya. Saya, gaya saya tawaduk begini. Mungkin tawaduk saya itu biar dianggap orang sebagai orang yang paling tawaduk. Malah dia ngomong, betul dia. Kelihatannya waktu saya jalan begini itu hanya pengen dilihat orang karena saya ustad. Ustad kan harus jalannya bagus. Jadi cuma lah ngomong gitu. Kitanya yang marah. Rupanya dia sang ustad malah merasa bahasanya, terima kasih orang itu telah ngomong saya sok, pura-pura, gayanya jalan yang runduk. Gayanya kalau duduk enggak mau di tengah, gayanya begitu. Memang betul saya kayak begitu tuh. Saya kayaknya belum karena Allah. Diam-diam terima kasih. Dia telah mengingatkan saya. Gitu. Orang hebat tuh gampang enggak udah tahu salah. Gua lalu sombong kan. Itu saya seperti itu ya. Tolong jangan Anda ingin berbuat baik karena Allah. Enggak perlu orang nyaci, orang ngolok, enggak penting itu semuanya. Kalau ada orang mencaci dan mengolok, jadikan itu bahan koreksi.
Mungkin cara berbuat baik kita kurang baik, cara berbaik kita, berbuat baik kita kurang benar, sehingga orang koreksi kita. Alhamdulillah, kata Imam Ghazali, jika ada orang mengoreksimu, maka itu hadiah untukmu. Umar bin Khattab apa? Mendoakan rahimallah imran ahdali ulubi. Sayyidina Umar kata, diolok sama orang, dijelekin sama orang, langsung doa, ya Allah berikan kasih sayang kepada orang yang telah menyebut kekuranganku. Kan enak, kalau disebut kekurangannya tinggal benahi saja, gitu loh. Jadi jangan gampang emosi, jangan jadi sok paling suci, paling hebat, paling bagus, dikritik orang, astagfirullahaladzim, dia datang saya. Dia ngomong gitu aja sombong, gak sadar dia. Ngomong gitu sudah jelek banget dia, memang dia malaikat atau bagaimana? Dikritik aja sudah kayak perang dunia. Astagfirullah, dia tahu saya. Orang dakwah kok di, oh, apaan tuh ini, wah ini wah, haji gombal, ustadz gombal. Yang dia yang gombal. Ente kok. Biasa saja. Hati tulus itu penting keikhlasan. Wallahu a'lam bissawab. Baik, terima kasih. Dia izin bertanya lewat tulisan serta media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya Yahya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Buya izin bertanya. Saya bekerja di sebuah perusahaan global Batam. Adalah salah satu cabangnya. Namun setelah bergabung, saya baru mengetahui kantor pusat yang berlokasi di Eropa ternyata mendukung gerakan LGBT. Bagaimana hukumnya Buya? Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi gini wahai hamba, hamba terkasih Allah. Saya tidak tahu, dia sudah nyebut merek dan sebagainya. Adabnya di majelis kita tidak menyebut merek, tidak menyebut label, tidak menyebut ini, karena kita tidak tahu yang sesungguhnya. Jangan-jangan kita salah informasi, kan begitu ya. Padahal enggak dibilang iya, cuman begini kaidahnya. Anda itu perlu jihad. Jihad itu bermacam-macam caranya. Jihad harus nyawa kita hilang. Ada jihad kekayaan kita hilang, kita berderma, infak. Seperti kasus Palestina, kita keluar duit dan sebagainya. Kadang jihad kita cukup tidak membeli. Kadang jihad kita itu macam-macam. Jadi jihad itu bermacam-macam. Nah, termasuk jihad kita adalah misalnya, saya bekerja di sebuah perusahaan. Ternyata perusahaan itu adalah memusuhi kemanusiaan. Memusuhi Palestina misalnya. Atau mendukung kemungkaran, saya tidak tahu produk apapun misalnya. Kok saya bekerja, jihad saya adalah, jihad saya bukan saya harus mati, tidak. Jihad saya adalah, saya harus berani keluar dari tempat tersebut. Karena apa? Kalau saya terus di sini, maka saya akan mendukung kehancuran di Palestina. Kalau betul, kita harus jihad dong. Dan Allah Maha tahu, jihad kita hanya kehilangan pekerjaan. Mungkin Anda berkata, ya kan tidak semua orang kuat imannya. Nah kan? Tidak kuat imannya. Loh, sekarang kita belajar menguatkan iman dong. Jangan menyerah semuanya dong. Kalau menyerah semuanya kacau, kapan kita akan membuat perubahan? Jadi kalau betul sebuah perusahaan misalnya ternyata mendukung ketidakbaikan, itu kan umat yang rusak. Misalnya sebuah perusahaan mendukung Israel yang untuk menghancurkan Palestina, kita harus berani. Tapi ini kan yang bekerja di sini kan orang Islam loh. Orang Islam yang bekerja pun diajak. Termasuk hari ini kita bicara boikot dan sebagainya. Ada yang berkata yang diboikot itu kan juga perusahaan kaum muslim, yang bekerja kaum muslimin. Loh, seandainya umat Islam itu semuanya kompak, lihat. Nanti yang akan terangkat produk saudara kita. Anda di sebuah kota, itu gara-gara sebuah air yang diindikasi sebuah kota. Sebuah air diindikasi itu mendukung Israel, lalu dia tidak membeli air itu. Ternyata yang terangkat adalah air tetangga kita, air saudara kita. Lah kita kan pengen saudara kita maju. Harus begitu dong. Kita harus punya kekuatan. Jadi kami himbau kepada siapapun yang bekerja di tempat yang ternyata tidak mendukung kebaikan, atau terbukti mendukung kemungkaran, atau terbukti mendukung kedzaliman, maka jihad Anda bukan harus mati, jihad Anda bukan keluar duit, jihad Anda cukup bagaimana membuat perubahan di situ, atau Anda keluar, atau Anda cari kerjaan lain, bumi Allah luas. Ya terus berani, jihad kita semacam itu. Nah, tapi saya belum berani hari ini. Ya kalau belum berani hari ini, persiapkan dulu, mungkin minggu depan. Minggu depan coba, ya mungkin tahun depan. Yang jelas di hati Anda harus ada kerent, ada gerak, ada greget bahwasanya aku harus hijrah. Ya gitu dong. Ada orang berbeda-beda kekuatannya, Anda langsung keluar hari ini, saya bisa. Termasuk urusan produk, saya produk hari ini kayak belum bisa, stok saya sebanyak ini, gimana nanti?
tapi insya Allah setelah ini saya akan berubah. Loh, boleh. Jadi sesuai dengan kemampuan masing-masing di dalam meraih kebaikan. Ada orang bisa hijrah hari ini. Yang gak boleh adalah begini. Oh, gak apa-apa deh, nanti gimana lagi cari makan. Itulah yang merusak mentalnya. Gak boleh seperti itu. Nah, kemudian di sisi lain, jika Anda melihat saudara Anda masih bekerja di tempat yang belum baik, jangan biasa Anda merendahkan. Mungkin dia setiap malam sudah nangis loh ya. Cuman belum ada solusi. Merendahkan orang lain juga gak boleh. Apakah dia bekerja di tempat riba? Yang jelas kita cukup menyebutkan bahasanya itu gak baik. Selesai tanpa mencaci. Kita ingatkan saudara kita bekerja di tempat tersebut adalah haram, gak boleh, cukup sampai di situ. Jangan caci, dasar kau gombal, sholat ke masjid, masih ngelakuin kerja di situ, sholat. Gak perlu begitu. Karena dia mungkin sudah menangis setiap malam ingin hijrah, tapi belum bisa. Belum ada dukungan. Dukungan bermacam-macam. Jadi tolonglah, jadi jangan memandang orang lain dengan pandangan merendahkan. Mungkin dia menangis, mungkin dia masih urusan dengan riba. Mungkin perusahaannya betul kayak tadi itu yang dikatakan. Mungkin dia sudah ingin hijrah, tapi belum bisa saat itu. Karena dia mungkin, aduh kalau hijrah sekarang, ini utang saya banyak. Aduh gimana? Mungkin macam-macam. Tapi yang jelas semuanya harus niat untuk meninggalkan ketidakbaikan. Biarpun tidak bisa hari ini, mungkin esok. Mungkin tidak esok, minggu depan. Atau mungkin tahun depan target saya. Saya tahun depan harus meninggalkan kekotoran ini. Itu indah seperti itu. Allah Maha tahu kok niat hijrah sudah dianggap hijrah. Niat tobat sudah dinilai tobat oleh Allah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Bu, yang cukup untuk pengumuman, kemudian Ibu yang akan berkenaan. Berkenaan dengan mendidik anak. Kami himbau hari ini Anda rindukan anak Anda. Ada sekarang itu sudah tren gaya pondok pesantren. Memang di luar bukan berarti tidak bisa baik. Oh banyak anak di luar juga baik. Cuman hari ini begitu mengerikan pergaulan di luar. Kalau ada seorang anak katanya ingin jaga ibu, oh tidak, tetap ibunya yang jaga anak. Kemudian kami ada upaya untuk memfasilitasi saudara-saudara yang sibuk siang malam, pagi berangkat, sore pulang, yang sangat susah untuk mengontrol anaknya, memperhatikan anaknya. Kami berusaha untuk menghadirkan pondok-pondok pesantren di Nusantara ini. Termasuk di antaranya adalah kita juga ada pondok pesantren tingkat SMP yang ada di Batam, tingkat SMP yang ada di Pekanbaru, dan insya Allah akan kita kembangkan. Nah, maka cuman gini, di pondok ini mohon maaf, ini kami ajari sedikit cerdas hitung-hitungan. Di pondok itu kan bayar ya. Ada sebagian orang berkata pondok bayar mahal, nggak tahu mahalnya berapa, saya nggak tahu. Anggap saya 1.500.000 kayak atau 1.000.000 misalnya. Seperti di pondok kita ini, biarpun bayarnya sebegitu, tapi anak itu dibatasi makan di situ. Ya kan? Mau belanja juga sangat terbatas. Uang sakunya pun dibatasi. Kalau ada yang berkata di pondok masih mahal, suruh hitung-hitungan dengan yang ada di rumah. Mohon maaf. Waktu anak Anda sekolah SMP minta motor, berapa harga motor? Pakai air sungai? Pakai bensin? Itu kalau berangkat Anda kasih 5.000 berangkat atau tidak? Tidak berangkat, berapa ribu? Anda itu harus cerdas hitung-hitungan, jangan bilang pondok mahal, pengen anak sengsara atau tidak? Itu nggak akan mahal di pondok itu aslinya, cuman sebegitu bayar sekali. Tapi itu kadang-kadang ada bakso lewat, tek, beli bakso, ada bakso 2.500. Nggak ada. Itu ibunya belanja, ikut belanja. Itu kalau anaknya baik, kalau nggak baik ngambil duit sendiri. Ayo, berapa hitungannya? Belum lagi handphone gratis, itu pisang, bukan, itu bayar itu. Nggak pakai pulsa, ayo mau apa? Mau hitung-hitungan, coba. Mau hitung-hitungan, jauh lebih mahal di luar, cuman karena nggak kerasa, diambil sedikit-sedikit itu. Giliran masuk ke pondok, 1.500.000, padahal kalau Anda hitung di rumah, Anda lebih banyak dari itu. Belum lagi akhlaknya akan kebuang. Ayo. Lah kok masih ngomong mak pondok mahal itu bagaimana ini? Tolong yang sedikit cerdas hitung-hitungan. Ayo, yang ngerti hitung-hitungan duit. Itu kadang-kadang suruh belanja enggak dikembalikan, iya kan? Enggak kembali. 7.000, 6.000, 16.000, duitnya 100.000 belanja 75, enggak balik. Masuk kalian mah buat saya mah 25.000. Itu sehari, kalikan ya. Mohon maaf ya, tolonglah cerdas orang tua. Kemudian kalau sudah masukkan anak ke pondok, tolong
Ingat wahai hamba Allah, kalau seandainya Anda belum bisa menghantarkan putra-putri Anda ke pondok, ambil pertolongan Allah. Rindukan anaknya orang lain untuk tinggal di pondok. Mungkin anak Anda enggak mau. Tapi tolong rindukan anaknya orang lain. Maka Allah fi'onil abdi maka dan abdi fi'oni akhi. Karena Anda cemburu pengen anaknya orang lain baik, biarpun anak Anda belum tinggal di pondok, maka insya Allah anak Anda akan dijaga. Yang jadi masalah justru ngembosi. Sudah anak di pondok mau diracuni, keluar lihat anaknya akan hancur. Ya, hati-hati. Jadi tolonglah, mungkin anak Anda susah. Ya, anak Anda, waduh, ya anak saya enggak mau ke pondok. Setiap ngomong pondok langsung marah dan sebagainya. Setiap ngomong pondok langsung marah. Ketahuilah, ambil langsung, tutup poin. Langsung kepada Allah. Anda urusi anaknya orang, kalau Anda biayai. Hei, tetangga, kamu pengen mondok enggak? Kenapa? Anak saya enggak mau mondok. Kamu aja mondok, saya biayai ya. Enggak ada. Enggak gratis. Enggak cuma-cuma. Ada hitungannya dari Allah. Karena Anda peduli dengan anaknya orang, Anda hantarkan ke pondok, maka yang dijaga adalah anak Anda. Allah berjanji dan janji Allah tidak pernah diingkari. Allah fi'onil abdi makanal abdu fi'oni akhi. Allah akan nolong seorang hamba kalau dia nolong anaknya orang. Makanya kalau kami nyajak, makanya pondok kita, mohon maaf, pondok Al-Bahjah misalnya, tidak ada bantuan dari pemerintah. Kenapa? Kalau sudah ada bantuan dari pemerintah, nanti jarang, tidak banyak yang ikut. Harapan kami pondok itu adalah Anda semuanya ikut andil. Kenapa? Kalau Anda sudah ikut ngurusi pondok, insya Allah anak Anda juga diurusi oleh Allah. Pertolongan dari Allah itu yang dahsyat. Pertolongan dari Allah yang dahsyat ya. Sekarang ada di sebuah pondok pesantren, sama-sama wali santri rusak anak lain. Jangan di pondok situ, keluar aja dan sebagainya. Wah, ini serem banget tuh manusia. Nah, sudah di pondok, mau dikeluarin dari pondok. Lihat aja anaknya, lihat. Susah diatur. Paling merasakan sakit orang tuanya nanti. Karena apa? Anaknya durhaka. Jadi tolong Anda jangan merusak anak-anak yang sudah berada di tempat yang baik. Bahkan kalau perlu, kalau anak Anda enggak bisa, kan jangan hasut. Wah, anaknya dia baik di pondok, anak saya enggak. Wah, enggak bisa, biar rusak anaknya orang itu. Oh enggak, jangan. Kalau Anda melihat anak tetangga kok di pondok baik-baik, lalu anak Anda badung dan bandel, kemudian anak Anda dibenahi kok susah, maka langsung Anda tengok anak tetangga. Saya akan dukung anak tetangga saya biar menjadi baik. Sebab apa? Allah tidak diam, Allah tidak tidur. Sudah berjanji, kalau aku ngurusi anaknya orang, Allah akan jaga anakku. Inilah yang sering dilupakan oleh hamba Allah. Ya, ingat, mungkin ada yang anaknya wadung susah, jangan khawatir. Allah Maha Kasih, maka baik-baiklah dengan para santri, para penuntut ilmu. Nanti insya Allah anak-anak jadi dokter yang ahli sujud, jadi insinyur ahli sujud, jadi pebisnis yang ahli sujud, dan seterusnya. Seperti itu ya. Dan bersama ini juga, tentunya pondok juga banyak di sini, dan kami ajak Anda bergabung dengan kami untuk membangun pondok pesantren Al-Bahjah, yang insya Allah kita juga akan bangun di Tanjung Pinang. Tapi ada aturannya, bagi siapapun yang sudah punya ikatan dengan ustadz-ustadz di daerahnya, ustadz-ustadz tolong jangan diputus dengan ustadz tersebut hanya gara-gara ingin bergabung dengan kami. Nggak boleh. Kita kan sama-sama berjuang. Jadi kalau Anda punya ikatan dengan ustadz, Anda harus makin kuat dengan ustadz tersebut. Lalu berurusan dengan kami apa? Bonus tambah. Misalnya setiap bulan Anda membantu ke ustadz tersebut 500.000. Jangan Anda bagi 250 buat ustadzku, 250 diganti ke Al-Bahjah. Oh enggak, 500 tetap kepada ustadz. Kepada Al-Bahjah adalah tambahan. Karena kami datang ke sini bukan merusak hubunganmu dengan ustadzmu, tidak. Justru kami ingin Anda semakin kuat dengan ustadz Anda. Cuman kami tawarkan program agar Anda semakin tinggi pangkat Anda. Kita buat pondok, insya Allah nanti akan kita buat di Tanjung Pinang. Kita ada SMP di Pekanbaru. Dan insya Allah segera akan kita wujudkan SMA. Tahun ini kita belum punya SMA, tapi masih dibawa ke Cirebon. Ada di Cirebon, ada di Bogor, ada di Cianjur, nanti ada di Tangerang juga, ada di Tulungagung, ada di Blitar. Insya Allah ada SMP-SMP kita, ada di mana-mana. Eh, ibu-ibu yang solehah, bapak-bapak yang soleh, tolong perhatikan anak-anak Anda. Kemudian, kalau sudah anak di pondok itu waktunya banyak untuk belajar dan beribadah. Semua akan jadi pahala mengalir kepada orang tua. Kalau anak di rumah, Masya Allah, handphone, internet, jalan-jalan, tolak pinggang, mentah orang tua, marah-marah, capek karena kursus, ibunya enggak dicaci senyum,
Itu kan sudah biasa. Habis sekolah masuk kursus. Jam 9 malam pulang, cemberut sama ibunya. Suruh nyuci piring, buru-buru nyuci piring. Ngerti bakti jauh dari bekti, mohon maaf. Ya, apakah Anda pengen anak Anda cetak semacam itu? Anda harus sadar dong. Anda harus mikir dong. Anda harus cerdas dong. Kalau di pondok pesantren, waktunya banyak di sana. Waktunya banyak, cuman Anda jangan merendahkan yang di luar. Yang di luar juga bisa, Pak. Baik, cuman kami menghimbau di dalam pondok itu lingkungannya aman, perempuan dengan perempuan, laki-laki, belanjanya pun terbatas, makanannya sehat, tontonan nggak ada, adanya belajar, ngaji, buatkan pahala untuk orang tua, pahala untuk dirinya, insya Allah ini. Dan bersama ini kami umumkan juga, dibuka penerimaan santri puan baru, pondok formal, SMP IKU Al-Bahjah Batang, tahun ajaran 1445, 1446, atau 2024, 2025 Masehi. Alamat Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Tanjung Rio, Sekupang, Kota Batam. Sudah dibuka pendaftarannya ya. Langsung aja, putra dan putri. Informasi 081-775-0406, admin Al-Bahjah Tanjung Rio. Di Pekanbaru juga telah dibuka penerimaan santri baru pondok formal SMP IKU Al-Bahjah Pekanbaru. Di Pekanbaru sudah ada, cuma Pekanbaru masih putra saja. Pekanbaru putra saja, alamatnya Jalan Tengku Maltaram, Kelurahan Maltaram, Kecamatan Rumbai Barat, Pekanbaru. Di Pekanbaru, dekat sama sini. Pekanbaru naik kapal 6 jam ya. 6 jam tidur, bangun langsung nyampe. Ya, informasi 0813-7228-3311, Pekanbaru, Masya Allah, Bismillah. Yang di Pekanbaru. Kemudian juga yang ingin bergabung dengan infak rutin Al-Bahjah, kami tetap menyeru. Kami tetap membuka peluang bagi Anda untuk punya andil di dalam membesarkan Al-Bahjah. Tapi dengan catatan, jangan putus dengan guru-guru Anda, ustadz-ustadz Anda yang Anda rutini, Anda istiqomai. Bisa melalui canceling yang sudah disebar, karena canceling itu sebetulnya untuk melatih Anda. Sisa-sisa uang belanja, anak kecil kita ajari untuk derma, infak, kecil-kecil. Kalau bapaknya bukan itu bukan untuk bapaknya itu anaknya itu. Bapaknya masukin di situ, mah beda bapaknya. Itu anak-anak kecil biar diajari belanja. Kamu beli apa sayang? Beli bakso Umi. Ada sisanya enggak? Ada, masukin sini. Itu kenjleng. Kalau abahnya transfer. Bapaknya mau kenjleng juga ini. Ya. Ya. Baru transfer ke Bank Syariah Indonesia. Ini infak. Anda ingin berderma. Diniatkan kalau ada infak, niat untuk orang tua. Niat untuk orang tua. Semoga pahalanya ngalir ke orang tua. Semoga menjadi sebab kebaikan anak-anakku, khususnya dibayangin yang bandel-bandel. Ya Allah, anakku bandel banget, bismillahirrahmanirrahim. Langsung kayak gitu, ya Allah, Allah maha kasih. Langsung ke Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 777-1047-003, atas nama Al-Bahjah Radioku Batam. Informasi selengkapnya ke 0811-777-1047 Radio Kubatan, Masya Allah. Kemudian juga kita kan ada stasiun radio. Sepertinya semuanya harus sudah membiasakan di mobilnya dengan 104,7 FM. Itu radio dakwah kita. Anda harus malulah kepada Allah kalau ternyata di mobil Anda suaranya bukan menjadi sebab Anda rindu kepada Allah dan Rasulnya ya. Kita pengen ibadah itu ya, kalau ibadah langsung di masjid lama-lama enggak kuat. Tahajudan juga enggak bisa banyak. Paling tidak kita di dalam mobil sudah ibadah. Gimana caranya? Anda sambungkan dengan radioku 104,7 FM. Jadi Anda sambil nyopir, Anda dengar kajian, dengar berita-berita kebaikan, maka sesungguhnya dengan seperti itu Anda sudah ibadah ya. 104,7. Kayak nanti keluar dari tempat ini mobil itu langsung dicek sana. Gelombangnya apa? Kalau masih 104,7 berarti ya benar. Kalau enggak ini Anda jangan-jangan enggak nyambung di sini. 104,7. Saya promosikan begitu. Karena apa? Di situ ada dakwah. Ada lagu-lagu nasyid-nasyid Islami, nasyid-nasyid membangun jiwa kita. 104,7. Baik. Itu radionya. Adapun yang kenal media sosial dan sebagainya, tentu ada
di YouTube dan yang enggak kenal YouTube ahsan, lebih bagus enggak usah kenal YouTube. Yang sudah terlanjur kenal YouTube barangkali ada Al-Bahjah TV. Di Al-Bahjah TV di YouTube itu ada kita sama Buya Yahya official. Kemudian untuk anak-anak kecil ada nasyid-nasyid Islami untuk adik-adik di AB Kreatif. AB Kreatif nanti adalah di situ ada nasyid-nasyid buat anak-anak dan juga anak-anak dewasa tapi yang kita kemas untuk membangun jiwa dan akhlak yang mulia. Eh, itu saja. Jadi apa? Al-Bahjah TV YouTube-nya. Buya Yahya official, Umi Fairuz Ar-Rahbini, AB Kreatif. Itu mungkin seputar-putar itu Anda akan menemukan informasi-informasi baru tentang dakwah. Baik. Kemudian radio kita ini kan perlu, radio perlu dirawat. Ini adalah peluang Anda untuk bisa berjuang. Anda tidak usah ceramah, tapi Anda dapat pahala ceramah. Anda tidak usah ngaji, Anda dapat pahala ngaji. Hidupkan radio ini. Karena radio perlu biaya besar untuk bisa mengirim suara sampai Singapura. Singapura akan masuk, Brian. Sampai Johor Baru. Nah, ini kan perlu biaya. Maka di sini perlu komputer, mixer, mixer radio, mixer itu ada. Audio prosesor. Kemudian ini ada lelang ya, maksudnya lelang sukarela tentunya, bukan lelang bikin malu. Anda bisa membayari semuanya. Kita perlu dana besar, bisa uang tunai, transfer, ada kupon dibagi-bagi, ada kupon dibagi-bagi, Anda boleh ngambil satunya 50 ribu, Anda ngambil 10 berarti 500 ribu, dan seterusnya. Yang penting jangan sampai Anda tidak bergabung. Ini untuk program kesinambungan radioku Al-Bahjah. Tadi aku dakwah dengan akidah yang Allah ridho insyaallah. Kemudian cukup sampai di sini. Tabligh Akbar hari Kamis besok di Masjid Al-Uswah Air Raja Tanjung Pinang. Silakan besok. Saya kira kami yakin bahwasanya Tanjung Pinang Batam adalah lebih dekat daripada Tanjung Pinang Cirebon. Kalau mau jor-joran jauh-jauhan, saya punya tempat jauh. Jika ada waktu boleh kita main ke sana. Sekaligus sana kita ingin menggandeng para pejuang untuk bisa mendirikan pesantren di sana. Ada pun yang di sini yang diberi Allah rezeki luas, ayo bergabung. Yang rezekinya sempit semoga luas rezekinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala habibina sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Wahai Zat yang Maha Kasih, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Kami mohon ya Allah, kelak ya Allah di padang mahsyar, kelak di surga ya Allah, kami mohon seperti engkau kumpulkan kami saat ini, kumpulkan kami kelak di padang mahsyar di bawah bendera kekasihmu Nabi Muhammad bersama rombongan kekasihmu Nabi Muhammad. Jangan kau tinggalkan satu pun dari kami. Kami dengan orang tua kami, kami dengan anak-anak kami. Maka kami mohon ya Allah agar kami bisa bersama orang tua kami kelak di surga ya Allah. Maka mudahkan kami untuk berbakti pada orang tua kami dan jadikan anak-anak kami kelak menjadi anak bisa berbakti kepada kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayang-Mu kepada mereka. Kami mohon ya Allah. Ya Allah, ya Allah, jika ada di antara kami ya Allah, jika ada di antara kami ya Allah yang sering mengangkat suara di hadapan orang tua atau kurang sambung hatinya dengan orang tua, kurang mengabdi kepada orang tua, durhaka kepada orang tua, kami mohon jadikan malam ini malam damai kepada orang tua mereka. Dan ampuni kami ya Allah, kami kadang sering mengangkat suara, kami sering membentak ya Allah. Kami lihat wajah orang tua kami saat ini ya Allah, wajah orang tua kami yang wajahnya semakin keriput, pandangannya kabur, rambut memutih, tubuh mulai melemah dan jalan tertatih-tatih. Itu orang tua kami, kadang kami masih membentak mereka ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, angkat derajat mereka, muliakan mereka dan ampuni kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah, mudahkan kami untuk berbakti pada orang tua kami dan orang tua kami yang telah mendahului kami, yang telah kembali. Ampuni mereka, berikan kasih sayang-Mu ya Allah. Berikan kasih sayang-Mu di alam barzah dan kelak kasih sayang-Mu di padang mahsyar dan di surga-Mu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, mudahkan kami mendidik anak-anak kami. Jangan sampai ya Allah anak kami menjadi anak durhaka kepada kami. Kami takut ya Allah anak kami durhaka karena keteledoran kami dalam mendidik mereka. Maka kami mohon ya Allah, mudahkan bimbing kami agar kami bisa mendidik anak-anak kami dengan benar. Dan jadikan anak-anak kami semua anak-anak ahli surga ya Allah. Anak-anak bisa berbakti kepada kami ya Allah. Anak-anak yang dekat kepada kekasihmu Nabi Muhammad.
dan jauhkan kami dari sebab kehinaan, jauhkan kami dari benci, dengki dan dendam. Jauhkan kami dari benci, dengki dan dendam, ya Allah. Maka kami mohon jika ada orang berbuat salah kepada kami, ada orang menyakiti kami, zalim pada kami, aniaya kepada kami, menfitnah kami, menggunjing kami, kami mohon ampuni mereka, jangan hukum mereka karena mereka umat kekasihmu Nabi Muhammad. Kami tidak rela jika ada orang berbuat zalim kepada kami lalu masuk nerakamu. Kami tidak rela, ya Allah. Ampuni dia, ya Allah. Dan kami telah memaafkan mereka dan lapangkan hati kami, ya Allah. Dan kami mohon jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan, ya Allah. Jauhkan kami dari dosa tetangga-tetangga masjid ini, ya Allah. Jika ada di antara mereka yang sering meninggalkan solat, ampuni, ya Allah. Jadikan ahli solat. Yang pernah berjudi, ampuni, ya Allah. Ya Allah, jauhkan dari perjudian. Ya Allah, yang berurusan dengan riba, kami mohon ampuni dan ganti dengan modal yang halal, ya Allah. Ya Allah, alam, jauhkan kami dari sebab kehinaan. Jauhkan kami dari zina yang hina dan kuhinakan itu, ya Allah. Zina yang busuk itu, ya Allah. Zina yang hina di diri, hina di keluarga itu, ya Allah. Maka kami mohon, ya Allah, jika ada di antara kami ada hamba-Mu yang pernah terpleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon, ya Allah, berikan kesadaran kepadanya, bencikan kepada zina, ya Allah, bencikan kepada zina, dan tutup aibnya di dunia sehingga di dunia tidak terhinakan, dan tutup aibnya di akhirat sehingga di akhirat tidak kau hukum, ya Allah, dan buka pintu halal untuknya dan cukupkan dengan yang halal baginya, ya Allah. Dan kami mohon jauhkan kami dari menggunjing berzina, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami. Dan kami mohon, ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karenamu, ya Allah, yang saling mendukung dalam berbakti kepada orang tua, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, jika ada di antara yang hadir suami istri yang sering cekcok, berselisih faham, kami mohon lembutkan hati mereka dan jadikan mereka suami istri yang saling mencintai karenamu, ya Allah. Dan kami mohon jauhkan kami dari memutus tali persaudaraan gara-gara rebutan warisan, yang saat ini banyak terjadi permusuhan gara-gara rebut waris. Perebut waris adalah ahli neraka yang berjalan di atas bumi, ya Allah. Jauhkan kami dari orang-orang yang suka merebut waris. Jauhkan kami dari orang yang memutus tali persaudaraan, sebab orang yang memutus tali persaudaraan perebut waris adalah orang membawa malapetaka. Kami mohon jauhkan kami dari mereka. Dan jika ada di antara yang hadir di sini ada hamba-Mu yang berebut waris, kami mohon lembutkan hati mereka dan jadikan setelah itu mereka bisa berdamai mengembalikan kepada yang berhak, ya Allah. Dan kami mohon jadikan kami hamba yang saling mencintai, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, ya Allah, ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon, ya Allah, berikan kepada semua yang telah berjuang di tempat ini, ya Allah, yang mewakafkan tanah masjid ini, yang membangun masjid ini, yang ngurusi masjid ini, ya Allah, yang berderma berinfak di masjid ini, berikan kepada mereka segala kebaikan di dunia dan di akhirat untuk diri dan keluarga mereka, ya Allah, dan anak-anak keturunan mereka. Dan kami mohon, ya Allah, ampuni kami, ya Allah. Dan kami mohon, dosa kami sangat banyak yang kami tidak bisa menghitung satu demi satu. Dosa mata kami yang sering melihat yang haram, telinga kami mendengar yang haram, ya Allah. Anggota tubuh kami sering kami gunakan yang haram. Haram dosa, haram menghantarkan ke neraka-Mu. Dan kami takut itu, maka kami mohon ampuni kami, ya Allah. Ampuni kami, ya Allah. Ampuni kami, ya Allah. Ampuni dosa mata kami, ya Allah. Ampuni dosa kami semua. Dan kami mohon jangan cabut nyawa kami sebelum Kau ampuni dosa kami. Dan Kau ampun, jangan cabut nyawa kami sebelum Kau ampuni dosa kami. Dan kami mohon, ya Allah, jadikan kami jurudamai di negeri ini, ya Allah. Jauhkan kami dari membuat fitnah dan difitnah, ya Allah. Kami mohon kirimkan kepada kami pemimpin-pemimpin yang jujur, ya Allah, tulus, ya Allah, yang ikhlas, ya Allah, yang dekat kepada-Mu dan kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad, yang dekat kepada umat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami mohon, ya Allah, yang sudah punya hajat untuk menikah dan belum menikah, kami mohon saat ini, ya, kami mohon berikan kepada mereka pasangan orang-orang mulia yang Kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua khusnul khatimah.